Makanan yang dihidangkan atau yang
menyebabkan hadirnya perasaan ragu-ragu. Banyak nikmat yang tergantung melalui makanan bersih dan halal, antaranya tubuh menjadi sehat dan bertenaga, menghasilkan hati nurani yang bersih, akal menjadi cerdas dan doa akan diperkenankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini bahan mentah masakan boleh didapati dengan mudah di pasaran. Bahan mentah dan bahan masakan seperti makanan dalam tim, bola, ikan, mie, bihun, pekiam, dan lain-lain mudah dibeli di pasar raya dan kedai. Antara bahan-bahan makanan ini sebahagiannya jelas diketahui halalnya dan sebagainya yang lain tidak jelas. Umat mudah mengetahui status halal bahan-bahan yang dikeluarkan dalam negara sekiranya terdapat logo halal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKI. Jika didapati tiada logo halal, sebaiknya ditinggalkan produk tersebut dan memilih produk yang lain. Pastikan produk yang diimpor dari luar negara mempunyai logo halal yang diiktiraf oleh JAKI. Penggunaan logo halal menandakan bukti bahawa produk tersebut telah melalui proses penyimakan, pengauditan dan pengesahan halal oleh pihak berkuasa pensijilan halal. Adalah wajib dan kewajiban untuk mengambil berat perkara makanan halal. Umat sama ada pengeluaran atau pengguna tidak boleh mengabaikannya dengan anggapan bahwa produk yang dihasilkan dalam kalangan pengeluaran sebangsa dan seagama terjamin halal. Sebaliknya, banyak perkara perlu diambil kira untuk suatu produk itu mendapat pengiktirafan halal. Ketika negara luar berlomba-lomba untuk mendapatkan sijil halal Malaysia bagi produk yang mereka hasilkan bertujuan menembusi pasaran antarabangsa, umat Islam masih lagi tidak melihatnya sebagai perkara penting. Perangkaan dari Badan Pengurusan Halal Jabatan Agama Islam Merah menunjukkan peratus pertemuan sijil halal melibatkan semua skim bagi tahun 2022. 72% terdiri permohonan dalam kalangan bukan bumi putra berbanding hanya 28% permohonan dalam kalangan bumi putra, menunjukkan kesedaran umat rendah dalam kalangan bumi putra mengenai sijil dan logo halal. Halal dan haram tidak boleh diambil mudah. Baginda sallallahu alaihi wasallam memperingatkan melalui hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang maknanya, orang lelaki yang bermusafir jauh menadah tangan ke langit dan berdoa, ya Tuhan, perkenankan doaku. Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan apa-apa yang disuapnya haram, maka bagaimana doanya akan diperkenankan? Ini bermakna syarat doa diterima oleh Allah SWT adalah doa yang diucap oleh muslim yang makan bahan-bahan yang halal dan memastikan uang untuk membeli makanan, pakaian, rumah, kendaraan, yuran pengajian dan sebagainya juga datang dari sumber rezeki yang halal. Muslimin yang dikasihi, mimbar menyeru kepada peringatan-peringatan berikut. Pertama, makanan yang baik dan halal ialah makanan yang bersih, tidak memudaratkan serta dapat memberi manfaat kepada tubuh dan tubuh badan manusia. Memilih makanan halal lagi bersih adalah satu kewajiban yang memberi kebaikan kepada tubuh badan baik secara fizikal maupun mental. Kedua, memastikan perbelanjaan untuk membeli makanan, pakaian, rumah, kendaraan dan keperluan kebutuhan hidup yang lain datang dari sumber rezeki yang halal kerana menjadi penentu asbab doa dimakbulkan Allah Subhanahu Wataala. Ketiga, pengguna wajib mencari makanan dan barang kegunaan yang diyakini halal dan bersih serta selamat digunakan. Keempat, para usahawan, pengeluar dan peniaga mestilah jujur dengan memastikan produk makanan atau bahan kegunaan yang dihasilkan dalam jual adalah bahan halal, bersih dan selamat. Digalakkan membuat permohonan pensijilan halal daripada pihak berkuasa sama ada JAKI, Majlis Agama Islam atau Jabatan Agama Islam agar masyarakat mendapat bantuan penggunaan yang betul. Kelima, pihak berwajib mempertingkatkan lagi kesedaran pengeluaran dan pengguna
sempurna terhadap kewajiban mencari sumber yang halal dengan melaksanakan berbagai aktiviti melalui kerjasama dengan berbagai institusi seperti badan bukan kerajaan, masjid, sekolah dan lain-lain. Keenam, para pengguna digalakkan menyemak status halal sesuatu produk dengan layari website www.myhalal.gov.my atau muat turun aplikasi Smart Halal di telefon bimbing. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwa as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat.